Halo guys, gue Oki Jam. Hari ini kita bakal nyobain lagi barang-barang unik berfaedah terbaru guys. Waduh, yang suka barang unik kasih like dulu videonya. Yang belum subscribe, subscribe channel Oki Jam sekarang guys. Waduh, bulan puasa gini pasti banyak orang yang males gerak. Maunya guys, baring aja di kasur. Padahal guys, sebenarnya banyak yang bisa kita kerjain. Kayak nonton semua video Oki Jam. Waduh, apalagi nge-like semua videonya. Mantep. Jadi guys, bulan Ramadan ini gak jadi alasan buat males-malesan di rumah. Mending lebih produktif ngerjain sesuatu atau jalanin hobi kita. Apalagi di Tokopedia Fit and Fun lengkap banget, bisa menuhin kebutuhan kita mulai dari alat olahraga sampai mainan apapun ada. Kapan lagi belanja online alat olahraga atau mainan bisa sambil beramal? Karena setiap pembelanjaan di Tokopedia Fit and Fun sebagian akan didonasikan ke Tokopedia Salam. Info lengkapnya kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Oke guys, barang pertama di sini gue punya hourglass. Waduh, ini guys, jam dalam gelas katanya. Waduh, waktu dalam gelas kayak jam pasir gitu ya, tapi isinya tuh air guys. Waduh, ini dia nih, ada ikan hiunya. Waduh, unik banget tuh, lihat di atasnya ikan hiunya warna pink, di bawahnya warna biru tuh. Waduh, susah ini, kenapa ya kalau di dalam gelas guys, dalam gelas isi air itu kalau kita puter dia nggak mau ikut terputar tuh. Lihat ini, gua puter dia nggak mau keputar tuh isinya tuh, susah gitu, nggak mau, dia kayak diam di tempat gitu tuh. Nah ini guys, di bawahnya itu sekarang ini tuh kayak minyak gitu ya, tuh lihat dia lebih berat gitu kalau diputer cepet-cepet, dia muternya pelan gitu karena berat masaknya guys, ini kayak minyak gitu. Jadi kalau kita balikin set, kalian bisa lihat tuh. Dia netes satu-satu. Gua nggak tahu ini habisnya berapa menit, kalian hitung aja guys. Ini gua percepat videonya ya, sampai habis. Waduh, ternyata gue nggak bisa nunggu guys. Ternyata lama cuy. Kayaknya segini aja baru 30 detik ya. Mungkin sekitar 3-5 menit ini. Ini harganya gue nggak tahu belasan ribu apa 20 ribu. Tapi ini bahaya cuy. Ini bisa tumpah loh ini. Nih, ini bisa bolong loh. Waduh, tapi nggak apa-apa lah. Ini lumayan buat hiasan meja guys. Kita taruh aja sini sampai berapa menit gue ngerekam. Nanti dia habis sendiri itu pasti. Oke. Yang punya jam di rumah, jam tangan, jam dinding kasih like dulu. Sip. Oke, guys, alat selanjutnya di sini gue punya apa sih? Fidget spinner, bukan fidget spinner sih. Ini fidget toys. Waduh, gadget fidget toys. Waduh, ini bentuknya tipis aja guys. Dari ini ada pouch-nya ya. Mainan fidget ini terkenal itu mulai tahun 2017 guys. Fidget spinner gue itu viewsnya sampai 3 juta kali bisa lihat itu. Nah, ini dia bentuknya satu lempengan besi ini aja yang bikin ilusi itu guys. Ini ada kayak spiral gitu dia. Jadi kalau diputar dia bisa menghipnotis mata kita. Waduh, ini kalian kalau lihat ini guys nanti ya, kalian terhipnotis, kalian lihat aja ya. Ini gue coba taruh sini. Oke, sekarang gue bakalan putar ini. Kalian harus lihat guys, lihat sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke, ini akan gue putar, nanti kalian pasti terhipnotis. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya kalian terhipnotis. Sekarang gue putar ya, 1, 2. Aduh, susah coy. Nah, tuh kalian bisa lihat guys. Waduh, ternyata pelan aja muternya. Gua cari piringan dulu dah. Oke, sekarang kita coba putar ya. 1. Ini nanti kalian jangan skip guys, biar kalian bisa ngerasain hipnotisnya. Ini gimana caranya hipnotis online. Waduh, ini ya. Kalian lihat ya, 1 2 3. Waduh, ini guys. Tiba-tiba nggak tahu kenapa kalian nge-like video ini dan subscribe channel Oki Jam. Waduh. Tuh lihat, kalian bisa lihat ilusinya guys, keren banget. Kasih like dulu videonya, mantep. Ada ilusi spiral, gila, keren banget. Ini alat fidget toys namanya. Ini buat penghilang stres juga. Jadi kan kalau lagi stres, nggak ada kerjaan, putar-putar ini aja di meja. Ini harganya lumayan mahal guys, 30 apa 40 ribu gitu lah ya. Padahal cuma lempengan besi kayak gini aja nih, ada pentilnya di sini sedikit. Waduh, ini tapi lumayan lah ya, ini bisa buat menghilangkan stres kita putar-putar di sini. Sip, mantap, kasih like dulu videonya. Oke guys, barang ketiga di sini gue punya pasir glow in the dark. Waduh, gila ini. Ada biru, hijau, sama kuning guys. Waduh, warna-warna ceria ini mah. Biasanya guys, kita paling sering itu ngelihat glow in the dark itu warna hijau ini guys. Sekarang di sini ada warna biru, ada kuning, sebenarnya ada banyak warna. Ini kalau nggak salah harganya satunya ini 7.000 atau berapa ya, gue lupa. Oke guys, buat ngelihat efeknya, cahayanya, glow in the darknya, kita sekarang kita kasih energi dulu dia. Kasih energinya gimana bang? Wah, kita tembakin cahaya aja guys. No, waduh ini kita tembakin lampu guys. Nih, kita kasih energi dulu dia, biar dia nyimpan cahaya. Tuh lihat, dia terang. Apalagi gua naikin lagi ISO kameranya. Tuh, kalian bisa lihat guys, dia terang banget. Ini kalau gua nyalain lampu tadi ya.
tuh, waduh terang banget coy. Oh guys, gua masukin ke mangkok ini guys. Kita mau coba kasih air, apakah dia bisa? Di fotonya sih di tempat orang jualannya katanya bisa dikasih air terus dijadiin kutek. Oke, sekarang kita semprot air. Kagak keluar coy. Udah, siram aja udah. Kayaknya dia nggak mau tercampur sama air dah. Kayaknya gua kena tipu. Di fotonya mereka bisa nyampur sama air gitu terus jadi kutek, jadi make up. Wah, ini nggak mau tercampur sama air atau air anget ya? Atau gue yang kena tipu ini? Tapi kayak ginilah mungkin ya, dikasih air terus ditempelin gitu ke kuku-kuku, tunggu sampai kering. Gua nggak tahu. Tapi ini kalau dalam air ini, apakah dia cahayanya makin terang? Kita cobain matiin lampunya sekarang nih. Nah ini guys, ini dia di dalam air nih. Waduh. Dia jadi lebih terang gitu tuh, lihat. Ini kalau di dalam tempat gelap kayak gini ya, kalau mati lampu ini ada kayak gini, tapi keren banget jadi tuh lihat. Oke guys, gimana menurut kalian pasir glow in the dark ini? Waduh, ini kayaknya nggak terlalu mantep lah ya. Kayaknya gua kena tipu lagi beli online. Waduh, jadi memang harus dicobain ya. Jadi kalian tahu kalau yang kayak gini modelnya itu nggak bisa dicampur sama air guys. Ntar gua cari deh yang bisa dicampur sama air biar bisa jadi bahan kreasi segala macem. Waduh, oke lah ya, yang pernah punya glow in the dark di rumahnya kasih lagi dulu, sip, mantap. Oke guys, bahan selanjutnya di sini gue punya alarm pintu atau jendela. Waduh, ini alarm anti maling guys. Jadi kalau ada maling masuk buka pintu, gembol pintu kita, ini alarm langsung bunyi. Waduh, ini kita dapat 2 biji guys. Nah yang ini satu taruhnya itu di kusen pintu, yang satu lagi di daun pintunya guys. Nah sini ada tombol on off nya ya di sebelah kiri. Yang punya pintu di rumah kasih lagi dulu, oke okay. Mantep gila. Oh ya, di sini ada tempat baterainya guys. Baterainya itu kalau nggak salah pakai baterai LR44. Kalian mau tahu suaranya sebesar apa guys? Ini sekarang kita tempelin dulu ini sini ya, terus gua hidupin, gua geser ke bawah. Nah ini dia nggak bunyi alarmnya karena dia nyatu. Jadi begitu pintunya kita buka, kalau maling kan ngobrol pintu itu pintunya kebuka tuh atau jendela. Nah gini dia bunyi nih, didorongnya. Set. Gila keras banget suaranya, gila. Ini alarm sama kayak alarm gembong yang pernah gua review guys. Itu suaranya bising coy, kayak kena apa namanya, kayak klakson puso. Waduh, ini ya sekali lagi ya, sekali lagi nih. Jadi guys, ini tinggal pasang di pintu kalian guys. Kalian beli jangan satu, kalau beli itu seberapa ada pintu kalian di rumah, ada berapa jendela kalian di rumah, beli pasang semuanya guys. Jadi kalau ada maling masuk bobol pintu, waduh itu kebangun guys, sekomplek bangun denger ini. Kalian hidupin itu pas malam aja udah kalian tidur. Nah pas mengunci pintu kan malam langsung on in, jadi nggak ganggu kalau siang. Kalau siang mah kita yang kaget sendiri, ntar buka pintu kaget, buka pintu kaget. Waduh, mantep lah ya, ini berguna. Sekarang itu zaman itu maling di mana-mana guys, masuk rumah, gergaji jendela, nggak bisa lewat pintu, dia lewat jendela digergaji terus masuk. Nah itu bahaya makanya. Jadi kalian harus punya pengaman paling nggak di rumah, jadi waktu maling masuk kalian tahu bangun. Waduh, jadi kalian kan mau beli cek linknya di deskripsi di bawah, sip. Gila. Oke, barang terakhir di sini gue punya gagang telepon. Waduh, ini guys, gagang telepon umum zaman dulu tuh kayak gini. Mungkin kalian belum lahir guys, ini udah ada. Waduh. Ya pasti anak 90-an tahu ini guys, anak 90-an yang pernah nelpon pakai ini. Kasih like dulu videonya, sip. Mantep gila. Ini tuh sebenarnya guys, ini aksesoris handphone. Ini speakernya, ini mic-nya guys. Ini beneran bisa dipakai buat nelpon. Jadi kalian kalau ke mall guys, waduh, jalan-jalan ke mall, kalian masukin ini ke handphone kalian, ya tusukin ke handphone kalian, colokin, terus handphone masukin ke kantong celana gitu kan, terus pura-pura ada telepon aja, ini digantung di celana. Waduh, itu keren banget kelihatannya. Gue pengen jalan-jalan ke mall tapi nggak bisa sekarang, lockdown. Sekarang kita colokin dulu sini guys. Nah ini guys, sekarang kita nyalain musiknya, kita gedein audionya, nih. Kalian udah dengar suaranya nggak? Ini kalau gue cabut, ini speaker HP-nya. Aduh mati coy kalau dicabut. Nah ini suara speaker handphone guys. Kalau kita colok, tuh. Kalian dengar nggak? Gue ini gue deketin ke mic ya. Tuh. Waduh. Ini bisa jadi kalian di rumah nggak perlu pakai speaker bluetooth atau speaker handphone guys, pakai ini aja. Jemaah keren banget, gila ini. Apalagi dengar video-video ASMR gini guys. Nih lihat.
Kalian dengarnya? Oh. Waduh, ternyata pulsa gue kagak ada. Tapi bisa buat nelpon juga. Mantep gila, ini serasa kita nelpon di wartel. Waduh, warung telepon. Ini zaman dulu anak 90-an nelponnya pakai ini, guys. Dilan, kalian tahu Dilan 91 ya, pernah nonton videonya, kasih lagi oke. Okay. Ini perpake ini di videonya. Kita taruh gini aja nih. Tuh lihat. Waduh, begitu ada telepon, kring 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 kring, wan langsung angkat. Gila. Keren banget dah. Oke. Okay. Yang punya handphone atau telepon di rumah, kasih like dulu video. Sip. Mantap. Oke okay, guys, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like videonya. Yang belum subscribe, subscribe channel Oki Jam sekarang. Gue Oki Jam and I'll see you in next video.